cạn của ngày yêu na. Bagi kami, daya ungkap bokal adalah sebuah pegangan hidup. Kita coba tafsirkan silat tradisi dan sastra lisan yang ada di Kampar sebagai sebuah pegangan hidup untuk kita selamat menjalani atau mengarungi kehidupan, baik secara fisik, pola pikir, dan apapun yang bertujuan untuk hari depan. Kita coba tafsirkan melalui bokal ini menjadi sebuah benteng dan cara untuk menyelamatkan diri kita. Untuk musik di karya vokal ini, pemunya koreografer dia minta sama saya maunya seperti ini, seperti saya turuti. Dia maunya karya ini yang dari tradisi abis sampai ke 2019. Tolong bikinkan musiknya, dia bilang, yang 2019. Nah, itu yang saya coba terjemahkan. Sastra lisan awal itulah pesan yang pertama yang kita terima setelah kita lahir. Di Kampar ada namanya Bagandu. Anak-anak sebelum tidur pasti diantar nyanyian sebelum tidur sama orang tua, yang itu isinya pesan-pesan, pesan moral tentang hidup, tentang kehidupan, tentang ketuhanan, pokok semua itu dah disampaikan dari kita lahir. Sukses kita dalam hidup, bangga orang tua, gagal kita hidup, tak besar penyesalan. Program ini adalah kita mendapatkan mentoring yang selama ini belum kita pernah dapati. Saya seperti mendapatkan nutrisi 4 sehat 5 sempurna, karena ketika proses mentoring, kita betul-betul cincang satu persatu dari karya ini. Kita jaga harta karun yang kita punya. Harta karun yang kita punya hari ini adalah tradisi. Ya, saya pernah mendengar gitu, ketika Aceh disapu tsunami, tari samannya sampai sekarang tetap ada. Gedung yang dibangun dengan miliaran ketika disapu tsunami habis. Ya, kita sebagai pelaku tradisi berharap itu dicintai, dirawat, dan dijaga. Ketika semua orang berpikiran menjaga tradisi, maka hidupnya akan selamat, maka akan selamatlah Indonesia. Menurut pikiran kita, semoga bisa terjadi gitu. Jagalah tradisimu, karena itu adalah bekal untuk hidupmu. Cinta budaya. Cinta.